warga di Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mendadak dihebohkan dengan penemuan dua anak harimau Jawa. Kabar penemuan hewan langka tersebut langsung jadi buah bibir dan disoroti para warganet di media sosial. Melalui unggahan foto di akun Instagram @banjarnegaranews, akun ini membagikan tangkapan layar dari grup Facebook tentang informasi penemuan hewan yang telah punah bertahun-tahun tersebut. Sementara itu, berdasarkan pantauan tangkapan layar tersebut, memang terlihat penampakan dua sosok anak harimau. Kedua anak harimau itu nampak sedang tengkurap di atas lantai. Adapun kebenaran mengenai informasi soal dua anak harimau yang disungkam keturunan harimau Jawa ini masih dipertanyakan. Mengingat hewan langka tersebut sudah punah ratusan tahun yang lalu, sehingga diperkirakan dua anak harimau itu bukan keturunan harimau Jawa. Sontak beredarnya kabar itu langsung mematikan perhatian warganet. Tak sedikit dari mereka yang langsung tak percaya dengan informasi tersebut.